kita sekarang lagi berada di Penanggal, Desa Penanggal. Ini bakal menjadi tempat wisata yang bagus. Jadi wisata kawasan ya memang sangat sangat apa namanya sangat potensi sekali. Selain punya Tertosari, terus kemudian punya Kali Kuni sama di Sungai Wonosari. Namanya ini yang nama tempat ini namanya Kali. Oh, saya kira ada kalinya gitu. Ada memang. Nah, ada sungainya namanya juga Kali. Di dalam. Oke. Luasnya ini berapa? Kalau luasannya lumayan ya. Luasannya mungkin bisa 2 hektar. Oh, ini 2 hektaran. Kemudian nanti di sini itu nanti ada beberapa kafe ya, ada beberapa kafe di sini. Kemudian ada stage-nya juga, ada panggung ya. Kita buat panggung ya, terus bisa dibuat untuk apa, kalau misalkan di beberapa tempat ada jas gunung misalkan ya. Nah, mungkin bisa kita pakai untuk itu juga. Terus ada tempat untuk wedding outdoor. Nah, kita siapkan nanti di sini ya. Terus kemudian ada weekly event ya, event mingguan. Kami ada camp ya, ada camp setiap malam minggu. Nanti di sini kita siapkan juga paketan nanti di sini. Jadi konsep wisata ini gimana ya konsepnya menurut jenengan? Wisata alam? Iya, wisata alam. Ya. Wisata alam. Ada trekkingnya nanti. Ada ceritanya batu itu. Waduh. Mas Yus. Ini Pak Darwis. Mas dari Pak Darwisnya. Jenengan ceritakan itu. Dulunya ini buat anu, Pak. Pertemuan sesepuh di sini. Sesepuh. Gini. Jadi ada upacara adat seperti itu nggih. Nggih. Dulu waktu banjir tahun berapa? 81 kira-kira itu. Di sini kan ada banjir bandang. Terus orang itu cuma larinya ke sini, Pak. Banjir Bandang Semeru. Nggih, nggih. Dan termasuk ini yang terhindar dari banjir itu. Terhindar dari banjir. Oh, seperti itu. Iya. Saya mau anu nggih. Nun sewu ambil gambarnya nggih. Sambil ceritanya. Ceritanya ini pintunya ini, Pak. Oh, ini pintunya. Ini pintunya ceritanya. Ini pintu dari mungkin istana apa ini? Keraton. Oh, keraton seperti ini ya. Keraton dari para lelembut seperti itu. Jadi ini milik